namanya tidak rezeki. Kalau rezeki berarti ditakdirkan untuk kita. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, dengan kalian ya. Semoga kita diberi kesehatan walafiat, amin ya rabbal alamin. Hari ini schedule kita apa ya, ikuti terus ya. Schedule apa aja hari ini kita buat. Mau kemana ya, mau kemana? Ikuti terus juga ya. Bagi kalian yang baru ikutan di video saya, selamat datang. Yang udah lama, welcome back to my channel. Dan bagi kalian yang udah ikuti aku selama ini, thank you for coming back dan nengok lagi video-video saya. Saya mau ngambil satu paket parcel di sini sebentar ya. Kita jalan ke parkir seperti biasa. Nanti ada yang mau nggak nih kalau tapi nggak apa-apa lah, nggak usah. Ini pasal kecil-kecilan aja guys, kalau mau lihat di Instagramnya aku ya. Unboxing, unboxing. Hashtag El Maharani is live. Gimana? Masih di El Maharani Selangor? Tunggu. Mana ya dia parkir jauhnya? Oh, mau nyabrang pun susah deh. Inilah dia keadaan jalan ini pagi hari ya guys, di pagi hari ini parkiran sampai di sana. Oke, parkiran sampai di sini guys, berjalan di depan rumah orang. Assalamualaikum. Aduh, tangan aku sakit pak, tangan ini tangguku. Jangan kuting weh. Kita mau buru kereta nih. Weh tuh. Ini. Tolong. Ini tolong. Weh. Ini plastik ini. Ikuti kita terus guys. Bismillah, jangan lupa subscribe. Oke. Nih, kata.
tiba-tiba aku mau pakai, jangan bilang enggak. Boleh. Dan di sekitaran rumah kita yang jaraknya 5 menit gitu, keadaan cuacanya masih bagus. Kita nggak tahu kalau di daerah yang kita akan pergi tuh, ini pakai mes, kita nggak tahu keadaan cuacanya di sana gimana. Mudah-mudahan cuaca hari ini cerah seperti cerahnya hati kami. Keadaannya cerah ya pagi hari ya guys. Bersih, dia punya apa namanya ini, awan-awannya clear, semua bersih dan nggak terlalu macet di hari Sabtu ini. Biasanya weekend itu agak-agak ya, memang agak-agak nggak apa namanya, agak-agak redup dia jalanannya. Mungkin orang pergi keluar kota ya, jalan-jalan, jadi agak-agak redup perjalanannya, lempeng, jalan lancar gitu. Cuacanya malam di pagi hari. Ini ternyata ada kereta api tuek-tuek ya weh. Yang lama-lama punya ya kan, yang gak dipakai lagi. Baru perasan, baru ini rasa, baru tahu. Saham akhirat weh ya. Apa saham lain di akhirat? Sedekah jariah. Ada ilmu kalian bagi-bagi weh. Ini ya keadaan pagi hari. Office-office semuanya gak ada yang buka ya. Ini hari weekend ya, pengumuman. Ada burung. Lihatlah ini keadaannya sunyi senyap, karena biasanya kalau weekend gitu orang-orang semua pergi ke luar kota ataupun liburan kemana gitu, nggak di ibu kotanya gitu. Oke, lihat tuh itu ada masjid, ada masjid di tengah-tengah gedung-gedung yang tinggi. Pasti di sini ada masjid, jadi mempermudahkan orang-orang yang laki-laki sholat jemaah di masjid. Kalau orang yang kerja di office ini, ke masjid itu masjid gua. Tinggal jalan. Karena kewajiban laki-laki adalah sholat berjemaah di masjid. Ada dua tuh di sana, ada satu lagi bagian tuh yang office sana kayaknya. Weh Ferrari, weh, masya Allah, kita masuk ke kota Darul Ihsan. Kenapa nggak sih? Nah, itu dia kota ya, weh. Di kotanya weh. Ferrari ini weh, keren kan. Kalau hari weekend pasti ada mobil-mobil yang mahal-mahal guys, super mahal. Itu weekendnya. Oke guys, menurut anda bagaimana? Ini macam Rapi Ahmad nih kayaknya. Iya kan, Pak Rapi Ahmad. Pak Rapi Ahmad Rans, macam nama saya Rans. In 300 meters exit left. Dan alhamdulillah udah sampai di depan rumahnya ini ya guys. Kita turun atau kayak mana teman-teman? Ayo turun yang, nanti aja. Bentar lagi ya, ayo turun ya. Kita turun guys, kita lihat mobil. Sebentar ya. Thank you.
bekas eksiden ini weh. Mana nih? Bekas tabrak di sini. Teruk, kalau teruk nih kayaknya 20% akan dibeli. Kalau tidak, ya nggak tahu nih. Wih. Jadi gimana yang? Dalam memang cantik, bersih. Kasihan mobilnya. Aduh, berumput. Kasihan. Yang? Ini namanya tidak rezeki. Kalau rezeki berarti ditakdirkan untuk kita. Kayaknya tidak jadi membeli. Tapi itu guys, kasihan BMW ini. Menjadi kenangan. Rangka busuk jadinya. Aduh, kasihan. Sayang sekali guys. Bekas eksiden guys. Dia punya ini bagus. Tapi ya begitulah. Oke, kita teman-teman mau turun dulu. Biasa cari sabun kan mama. Sabun ini yang aku bilang ini memang susah nyarinya. Ini sabun terlegend dan terrare gitu, macam langka. Susah nyarinya. Jadi ini kalau ada 99, sebenarnya banyak di tempat mall-mall yang macam Giant apa ya, kayak gitu-gitulah yang besar. Tapi dia mahal kan, biasa kan ibu-ibu, kalau ibu-ibu nyari yang murah. Murahnya di mana? Ya udah, ini kan biasa kan di dalam video saya dan Tina Speed Money, selalu saya cari sabun langka itu. Masa orang beli itu ada 10, 15. Bagilah saya satu dapat. Udah syukur. Nah, ini agak besar ya, nanti nanya enak. Oke, ini saya berhenti sini mau beli sabun sebentar ya guys. Ayah mau beli buah. Ayah beli roti. Buah itu. Wah bagus. Saya mau beli buah juga. Mau beli apa yang? Roti ya, turun roti. Ya, saya turun dulu ke sini ya. Ikuti terus. Dan tadi cancel pembelian mobilnya karena banyak yang harus di repair, dibetuli. Berat di ongkos guys. Tunggu ya. Ini 2.000 boleh? Yes, boleh. Oke lah, ambil. Oke dah. Mineral bu, ada tak? Apa tu? Mineral water. Mineral. Oh, yang spizer tak ada? Yang spizer, spizer. Ini sama. Oh, spizer tak ada. Tak apalah. Dan alhamdulillah tadi kan ada beli buah. Ini kita beli buah cucuk, buah fresh juga ada nih. Buah fresh yang belum dipotong. Yang ini buah cucuk yang udah dipotong ya. Buah naga yang warna merah, merona, pepayanya manis, masya Allah. Dan ini di perjalanan di simpang-simpang ya, seperti ini agak-agak macet karena jalannya kecil kan. Oke, kita makan dulu. Bentar ya. Bismillah ini. Kita makan pepaya. Masya Allah, manis sekali kayak coklat. Patut orang banyak beli. Nggak ada yang? Makan juga. Manis gila weh. Masya Allah weh. Dan cari pepaya gini. Untung tadi saya beli pepaya 2 di sini. Karena kayaknya memang kayak orangnya udah profesional. Profesional aja buah. Jadi saya beli pepaya 2. Kalau di sini panggilnya betik. Kalau di Indonesia betik itu yang belum masak, masih muda kan. Kayak untuk disayur gitu. Manis sekali ya Allah. Tahu musafir apa? Cuma tadi ke Denny nggak ada mineral, nggak ada air putih, ada aqua. Jadi melonnya ya Allah. Saya beli anidiu melon. Sedapnya. Nggak salah tempat ya, memang manis.
namanya enggak asal-asalan. Masya Allah manisnya. Enggak apa-apa. Kalau makan dapat di samping kan, kalau di samping itu kan yang posta ya. Misalnya ada orang di sebelah kita di samping itu bukan kayak gini. Sebenarnya nampak di samping, nampak, nggak nampak. Jadi nggak nampak, memang nggak nampak. Tapi ada empat manhaj yang mengatakan itu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang boleh dibuka ketika makan, ada yang boleh buka di depan ipar-ipar. Kalau suamiku dia ambilnya yang nggak buka semuanya, dia ambil rata semua. Masih ada lagi guys, satu batang itu harganya Rp1. Batangnya panjang ya. Pokoknya yang pepaya size-nya yang medium. Bukannya large, itu pokoknya satu slice tadi yang besar. Yang medium maksudnya. Harganya Rp1.20 saja. Oke. Gimana pula rasa yang untuk buah naganya? Buah naga merah ya, bukan yang putih. Karena buah naga yang merah kurang suka saya. Aduh ya Allah, amin. Ini ya, tunggu-tunggu. Kayak gini ya guys, gini. Aduh susahnya. Aduh ambilin dulu. Ya Allah, manisnya semua manis ya. Pokoknya kita gak rugi belinya. Yang jual nggak rugi, yang beli juga nggak rugi. Bukan ambil untung aja jualannya kan. Ya gitulah ceritanya. Aku ini beli apa nih? Oh, sir, kecap itu untuk masak Cina, weh. Masakan Cina. Oke, apa tadi tuh sosok ya? Lagi ya, kita masak. Tengap, weh. Alah, susah ya kulitnya. Ini dia terlalu licin seperti. Bagian terus nih. Ayah nak makan nak. Tuh roti ayah nggak jadi makan. Makan. Bagian nih. Ayah tak tahu ayah di sini. Bayar nak beli. Ada. Beli juga. Baik. Kita jalan. Jalan ke mana? Ini jembatan warna warni. Oke, alhamdulillah kita udah di rute area rumah. Tadi pergi ke Om Tocing sebentar beli barang, beli apa namanya tuh, barang-barang pertempuran buat jamu. Sekarang beli McDonald's. Sebenarnya sih nggak makan McDonald's ya. Nggak berapa suka fast food. Ini bukan untuk saya, untuk beliau. Saya nggak makan ayam. Saya nggak makan ayam. Ini saya makan kentangnya aja nih. Kayak gini. Bismillah. Kenapa yang nggak beli yang itu yang? Nugget. Itu yang kol. Kol. Mana ada itu KFC. Eh, McDonald lah. Ya. Yeah. Lah. Kan ayah cakap itu. Ayah ingat zaman dulu ayah makan. Ayah balik lagi tu. Hamburger ayah makan dua daging. Tadi nak order cheeseburger lah pun macam tak payah lah. Ayah medi lah cukup. Makan tak sini. Thank you.
ada di dalam. Sudah sampai di rumah kembali. Oh.